Konnichiwa. Kalian ada berita tentang 7 film Jepang yang lucu yang bisa bikin kamu terhibur dengan tertawa terbahak-bahak. Film yang pertama ada Noku Monka. Noku Monka adalah salah satu dari 3 film yang dibintangi oleh Abe Sadao, ditulis oleh Kudo Kankuro dan disutradarai oleh Mizuta Nobuta. Yang kedua ada Sazai no Osama. Sazai no Osama adalah film teranyar dari sutradara Mizuta Nobuo, oleh penulis Kudo Kankuro dan dibintangi oleh Abe Sadao. Yang ketiga ada Maiko Hang, masih dari tim sutradara Mizuta, Kudo, dan Abe. Berkisah tentang seorang pekerja normal di perusahaan makanan di Tokyo bernama Kimihiko. Yang keempat ada Sutekina Kanashibari, film komedi yang berpusat pada sebuah persidangan, di mana saksi yang bisa menguatkan keterangan pelaku pembunuhan adalah hantu yang berumur 500 tahun. Yang kelima ada Warai no Daigaku. Hampir seluruh film berlangsung di satu kamar dengan 2 orang aktor utama, meskipun kadang-kadang ada representasi visual untuk mencerminkan apa yang mereka bicarakan. Yang keenam ada Kamewa Igaito Hayaku Oyogu. Plot secara keseluruhan tidak terlalu dalam atau rumit, hanya beberapa hal yang terjadi di sebuah kota kecil. Sebagian humor ini adalah dari keanehan umum. Yang terakhir adalah Survive Style 5+. Survive Style 5+ adalah wahana roller coaster dari kegilaan yang disutradarai oleh Sekiguchi Gen dan ditulis oleh Tada Taku. Sekian informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Anibi Indo. Saya Adit. Stay tune on anibi.tv. Jane.